Hello, hai semua. Shake shake meletup. Apa khabar? Sekarang ni Izu berada di set penggambaran syuting untuk produk Aura Man Pomade. Jadi Izu nak bawa korang semua tengok macam mana proses penggambaran ni. Woi! Apa hal dengan buat aku macam ni? Sabar, sabar, bro. Sabar. Ini adalah antara props yang digunakan dalam Aura Man Pomade. Nasib baik tak kena. Kalau kena, pecah kamera ni. Kelebihan Aura Man Pomade ini adalah dia tak sama dengan pomade yang Izu pakai sebelum ni. Kalau sebelum ni kalau kita pakai seharian rambut akan jadi rosak dan macam rambut gatal macam tu. So bila pakai Aura Man Pomade tak ada sebab dia ada vitamin untuk rambut yang boleh menyihatkan rambut. Yang paling best sekali bila kita pakai senang, nak cuci pun senang. Alright, cara nak apply pomade ni senang je. Mula-mula sekali kena lembapkan sikit rambut dan ambil pomade terus apply. Senang, senang, paling simple. Yang paling penting kalau panas-panas berpeluh kan, dia tidak meleleh, katuh kat dahi kan. So Aura Man Pomade ni tak ada benda tu. Jangan risau. It's safe. Wah, gitu. Itulah dia penggambaran syuting Izu untuk hari ini. Jadi kalau korang nak maintain kekal rambut macam Izu walaupun seharian syuting, jangan lupa dapatkan Aura Man Pomade di pasaran segera, okey? Izu gerak dulu. Shake, shake, shake you all. Shake, shake, meletup. Ow! Okay, gerak dulu.